Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran PPKN bersama Guru Pengampu Ibu Umi Murtafia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, bagian yang kedua. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Baiklah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari A, hakikat demokrasi. Untuk minggu ini kita akan mempelajari B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, dan rumusan itu merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila lainnya. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. C. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Berikut penjelasan 10 pilar demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten maupun sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, adalah demokrasi dengan rule of law. A. Kekuasaan negara harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan. Bukan demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. B. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Bukan demokrasi pura-pura. C. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
D. Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang mempopulerkan fitnah dan hujatan yang menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. C. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Tidak ada golongan, lapisan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak khusus. Nah, sekarang kita lanjutkan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Indikator-indikator sistem demokrasi yang dirumuskan oleh Afan Lofar. A. Akuntabilitas, yakni pemegang jabatan harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya yang ditempuhnya. B. Rotasi kekuasaan. Tidak hanya satu orang yang memegang jabatan. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat bisa mengisi jabatan politik. D. Pemilu. Pemilih bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihannya. E. Pemenuhan hak-hak dasar, hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta hak menikmati pers yang bebas bertanggung jawab. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini, kalian merangkum materi di buku catatan. Nanti coba kalian amati dalam kehidupan keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokrasi. Demikianlah pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.